Menyambut kemerdekaan RI ke-74 yang tinggal menghitung hari saat ini, banyak warga mulai mengais rezeki dengan berjualan bendera di sekitar pusat kota Sidikalang, Kabupaten Deri, Sumatera Utara. Di lokasi ini aneka jenis dan ukuran bendera dijual dengan harga bervariasi mulai dari harga termurah Rp5.000 hingga bendera yang paling besar dijual seharga Rp300.000. Irianto Tampubolon, salah satu penjual bendera, mengaku saat ini pembeli bendera masih sangat minim dan berharap mendekati hari kemerdekaan 17 Agustus mendatang, penghasilan mereka dapat meningkat. Mulai tanggal 1 Agustus. Yang kita jual benderanya jenis apa aja? Macam Pak, ada untuk kaca mobil, ada untuk spion mobil, ya. Ada untuk kantoran, ada untuk apalah, kantoran lah, paling apa. Kalau harganya mulai berapa sampai berapa? Dari 5.000, 10.000, ada yang 15, ada yang 20, ada yang 200 lempul, ada yang 300. Itu paling mahal ya? Iya. Untuk saat ini omset kita gimana nih, Pak? Agak kurang memang. Sementara setiap menjelang perayaan hari kemerdekaan, mengais rezeki dengan berjualan bendera yang dilakukan warga merupakan agenda tahunan yang rutin dilakukan di pinggir jalan sekitar pusat kota Sidikalang. Jelang HUT RI, kawasan pusat kota Sidikalang ini pun tampak berbeda, lantaran dihiasi ragam jenis dan bentuk bendera merah putih yang dipajang oleh penjual. Dari Dairi Sumatera Utara, Tim Liputan, Sumut TV.